Ya, balik lagi di channel gue, di channel Robby Hardian. Di video kali ini, gue mau sharing ke kalian. Gue mau sedikit lagi ngelanjutin unboxing yang kemarin. Kalau di video kemarin, di sini, itu ada gue unboxing velg. Gimana? Menurut kalian velg itu gimana? Bagus atau B aja? Ya, tergantung lah ya. Tergantung selera dan tergantung konsep kalian itu mau bikin itu gimana. Kalau gue sih gitu ya. Jadi, memodifikasi Vespa, ya konsepnya gue mau clean look lah ya. Yang elegan, klasik, clean-clean gimana lah. Nggak yang racing ya. Jadi, kalau kalian yang mau cari referensi untuk modif-modif ala-ala racing, salah kamar guys. Ya, langsung aja di video ini, gue mau unboxing ini untuk aksesoris perintil-perintilan kecilnya ya. Kayaknya kurang afdol lah ya kalau kita main Vespa itu untuk barang-barang ini kalau sampai nggak kamu ganti. Karena tampilannya kurang gimana gitu kalau kamu nggak ganti. Ya, mungkin kalau kalian yang belum punya dan belum tahu ya, ada beberapa item, mungkin banyak item lah ya, itu ya plastik dan ya ABS gitu, plastik dibikin krom. Cuman kalau dengan paduan warna kemudian model, pastinya tampilan dari Vespa kalian akan lebih ciamik guys. Oke, langsung aja kita unboxing dulu guys. Oke, stay tune terus. Drop, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes. I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring. Now you can't afford it. Champagne Perrier, finished friends on my face. Looking like I'm from the D. D's no Cartiers. Pockets deep, 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 bro. I can make it in my seat, bro. Do you? I'm doing me, bro. Making noise, use a beat, bro. Thought I'd never make it like no way. I'm the real deal, no role play. My days off, that's no days. No, I hustle hard, young rosé. E be the shooter, that's cold case. L's on the deals, that's brosé. Got no pay, on no say. Okay, this the news, tell them read it. Ya, gimana guys? Sudah kita unboxing singkatnya, penampakan singkatnya. Itu itemnya, perintil-perintilannya itu ada di sini guys ya. Ini macam-macam. Mungkin gua perlisan aja ya, perlisan secara singkat. Ini kalau kalian lihat kan seperti hand grip begini, gue pakainya Luigi ya. Mungkin kok kenapa banyak ini Luigi, terus ini juga Luigi ya kan, terus ini juga Luigi, cuma si satu ini yang Zelioni ya. Yang si Leoni. Kenapa? Karena gue dan tante itu mainnya kan yang tadi gue bilang di awal clean look guys ya. Jadi kita mau itu tampilannya tuh clean, kemudian match lah ya, senada. Kebetulan ini seperti contoh ya. Nah, yang cover ini, gue cari yang warna bronze ya. Yang bronze gini kan mendekati si warna si Vespa. Dan menurut tante juga, menurut bini gue tuh warnanya ini nih masuk. Nah, kita agak kesulitan untuk cari di brand lain. Ya, ya adanya ini aja. Yang penting pantes ya. Kemudian ini juga sama si hand grip Luigi. Mungkin kalian kenapa yang Luigi sama tetap guys. Ini gue keluarin sebentar lah ya. Kita mainnya itu warnanya cari yang senada. Kalau bisa kita senada. Jadi kita nggak pilih merek sih guys, yang penting senada cocok. Nah, kayak contoh ini kan, ini mana sih? Nah, deh, ini bronze begini, ketemu lagi ini warna bronze begini juga, ya. Jadi match gitu, warnanya itu masuk. Nah, ini material
Nih. Full CNC ya guys ya. Jadi kalau yang originalnya ini cuman plastik dikasih lapis warna krom. Itu plastik, gue udah buka yang ada logonya Vespa. Nah ini kita full CNC. Kemudian ini Luigi. Di sininya karetnya enak. Ini juga katanya CNC ya. Ini CNC juga ininya. Sama mainnya warna bronze. Next ini adalah si Luigi juga sama handle ya. Gue ngambilnya yang ini karena gue suka ini apa ya? Ini mirip-mirip standar guys, mirip-mirip standar ya. Ini beginian kan ya, mirip-mirip standar, cuman bisa disetel. Terus ini tungkasnya juga apa? Tungkainya juga nggak yang gitu panjang, jadi enak lah menurut gua. Oke, kemudian untuk baut gua pakai yang udah kalian lihat ini dari Tony Scooter ya. Tony Scooter punya baut titanium. Itu dari si bos Vespa bilangnya bagus kombinasi dengan warna gold. Ya udah, kita ambil warna gold karena kan kebetulan anniversary juga agak-agak krem-krem gold gimana gitu. Ya beginilah ya, kurang lebih ini satu setnya begini. Seperti kamu orang lihat di video ya, baut titanium. Ini ada tertulisnya juga nih guys, rear shock, front wheel, grill rack, exhaust cover, front shock, clutch screw, battery cover screw, rear signal screw, eye gate cover screw, front shock cover screw, rear shock screw, exhaust screw, air intake, dan front caliper screw, ABS sensor screw. Jadi ini satu set begini. Kamu dapat untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ya. 15 tempat yang bisa kamu orang ganti. Kemudian ini made in Vietnam, Tony Scooter. Nah, kalau yang ini gue demen banget. Demen banget. Pertama kali gue lihat spion dari Zelioni ini. I like it so much. Demen banget gue, dan gue enggak bergeming untuk ke merek yang lain. Nah. Cakep banget guys. Ya. Materialnya, kemudian ini apa sih gurat-guratnya ini ya, motif-motifnya ini lux banget ya. CNC di samping-sampingnya sini juga tuh seperti kamu orang lihat di detail tadi, cakep banget, jamik banget nih ya. Gue sangat merekomendasikan kalau mau cari spion ini. Dari bobotnya kalau kamu orang pegang ini materialnya, mantap banget guys ya, percayalah, keren banget ini spion ya. Jadi gitu aja guys, video unboxing singkat untuk aksesoris kecil untuk Vespa guys ya. Kebetulan ini gue mayoritas dari Luigi, cuman ada tadi spionnya yang Zelioni. Kemudian yang mau ganti baut dia ya, yang mau ganti Tony Scooter udah bisa lihat itu dapatnya banyak, beberapa set untuk kamu orang ganti dengan baut titanium dari Tony Scooter. Jadi gitu aja guys video kali ini, semoga video ini dapat membantu kalian, memberikan informasi kepada kalian yang mungkin masih ragu, yang mau ganti, yang galau, ya langsung aja guys ya. Jangan lupa kalau kalian suka dengan ini video untuk like ini video dan share ke teman kalian buat yang belum tahu, dan yang belum subscribe untuk subscribe guys. Oke, see you on the next video. Kira-kira kita buka apa lagi ya next video. Oke.